Wih, dapat item gua. Wow. Weh, dapat 2. Ending yang sangat membanggakan, guys. Oh, tidak bisa, guys. Jadi hari ini kita kedatangan patch yang sangat membahagiakan, guys, ya, buat kalian yang bosen main combo itu aja. Superhero ini sekarang sudah di revamp ulang, guys, ya. Kita lihat kalau misalkan 3 atau 6 superhero okay, ya, kita tuh kalau misalkan kita mati superhero-nya satu, itu dia akan mendapatkan buff sebesar 100% untuk 3 detik, ya, guys, ya, kalau kalian 6 superhero, guys. Jadi ini kayak bakal ngebantu dari sisi damage superhero. Jadi ini mungkin Swordsman dicampur superhero sekarang akan makin menggila lagi. Dan kedua yang di buff itu adalah Asta, ya. Ini hero-nya dapat 75%. Gua enggak tahu, kayak kemarin kayak dapatnya 100% deh. Emang 50%, guys. Maksudnya 75% buat dapetin hero yang bagus atau gimana? Enggak ngerti, guys. Karena ini kan meta warisan, ya. Warisan barang juga biasanya kayak 100%. Cuma ini advanced equipment mungkin berarti enggak battle spell, guys, ya. Kita nanti bakal coba aja, guys, ya. Kita mungkin bakal coba yang Asta 3 sekalian untuk coba ke arah superhero kira-kira sekarang bakal seperti apa gameplaynya, guys, ya. Kita bakal langsung ganti komenternya dan kita bakal coba aja kira-kira gameplaynya bakal kayak gimana, guys. Wih, mana wih komenter wih? Asta. Asta yang 3, ya. Gue coba ya, guys, ya. Sekarang kan orang cuma main Asta 1. Kita lihat apakah Asta 3 sekarang lebih worth it setelah di buff, ya, guys, ya. Oke, guys, kita sudah dapat gamenya. Di sini kita langsung aja ambil swordsman kita, guys. Hari ini kita bakal bermain dengan Lancelot, Hayabusa, dan kawan-kawan. Kita langsung ambil aja. Pagi-pagi udah dapat 2 Hayabusa, ya, lumayan lah, guys. Kita hari ini bakal coba untuk mengimplementasikan gameplay galak, ya, guys. Ketemu lagi Kobas, karena kan kita main meta warisan, guys. Kita ouch dulu nih. Kita bakal lihat sekuat apa superhero yang sudah di revamp. Sekarang bisa dapetin kekuatan 50%, ya, guys, ya, katanya, ya. Jadi kalau misalkan Saber-nya mati, itu Saber Hayabusanya tuh bakal mendapatkan 50% tambahan damage gitu, guys. Hayabusanya jadi, cuy. Restoring 50% of their HP, increasing their attack by 50%. Attack, ya. Yang increase tuh attack, guys. Oh, nggak blessing, guys. Padahal kalau blessing tuh udah dewa banget kita tuh. Kita pastikan kita menang harusnya ini. Hayabusanya bintang 2, masa nggak menang? Lawan Mizukage. Karena kan kita kalau misalkan kita menang pun nanti kalau misalkan di creep round kita bisa dapat superhero, kayaknya sih masih belum ada banyak yang tahu, ya, guys, ya. Kita diam-diam dulu, guys. Swordsman baru kita doang yang sentuh sementara. Kita mendingan ngalah dikit nggak, bang? Nggak tahu nih. Gua kayaknya tetap masukin hero terus deh. Esmeralda boleh, tapi kayaknya belakangan aja, guys, ya. Kita lebih fokusnya mungkin ke Mac Era dulu sementara. Karena mau gimana pun Mac Era pasti awalnya lebih kuat, guys. Kalau gue ketemu dia, gue menang. Gue mestinya menang juga. Berarti gue masukin aja, ya. Karena gue mengincar win streak, guys. Jadi gaskan aja, guys, ya. Lawan Chansu masih dikasih menang 2 kali open court. Door 7-7. Kemarin tau Kelvin Gaming, gue ketemu gue cuma KW. Sekarang ketemu KW Bas KW. Ini ambil dulu cownya. Kayaknya hari ini dapet kristal superhero masih boleh nih, guys, ya. Kok jadi gini? Jadi gini apa? Ini boleh kita ambilin, ini boleh kita ambilin, guys, kalau mau usil, ya, kalau mau usil boleh. Dan ini kayaknya sih masih harus menang, guys, kita, guys. Kalau ketemu dia, gue menang. Ketemu dia, menang. Cek aja nanti kalau nggak percaya. Mereka udah mulai berdebat, guys, asli atau enggak. Reski main 4 mage harusnya bisa kita bunuh, guys. Karena kan Hayabusa kita udah bintang 2, guys. Pede kita, guys, kalau Hayabusa bintang 2. Cot. Bersih. Saya berangkat. Mati kamu. Astaga. Jangan bilang. Esmeralda. Jangan dulu. Ih, gitu dia, guys. 95. Peringkat ketiga lagi gua. Sungguh, guys, ya, itu benar-benar nyebelin banget loh. Matinya di saat-saat terakhir, ya, detik-detik terakhir gua kalah sama Esme, cuy. Apakah Esme sekarang jadi agak kuat sedikit? Dor, ada 2. Dor, diambil semua. Dor, ambil semuanya. Ambil. Oke, kita ambil transform enemy into cat dulu, guys, ya, paling enggak, ya.
Ini kita udah ketemu dua Dominance Ice. Berarti kita main Swordsman tuh bakal agak berat ya guys ya. Karena kan Swordsman itu semuanya damage-nya physical guys sebenarnya guys. Lepas ini, terus kita ambil ini dulu. Taruh sebelah sini, ini dual, ini dual. Ini bakal taruh sebelah sini, Lancelot-nya bakal sebelah sini, Cyber juga di sini. Taruh sebelah sini ya. Oke, kayak gini dulu guys. Sama juga, ini apa sih main, ada Gatot, ada Wanwan, segalanya macam ada guys. Ayo lu, cowoknya gak dapet mana lu. Aduh, kena Highlands gua. Tolong, BRTC dikeroyok woy. Ulti dulu. Pukul, 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 angkat, shadow kill. Shadow kill. Masih menang ya. Yang penting kita menang dulu aja guys, awal-awal guys. Sambil menunggu warisan ya guys ya. Karena kan mereka nih yang darahnya sedikit-sedikit tadi pada pegang dominance guys. Kalau mereka cepat mati, dominance siapa tahu dapat operan ke kita guys. Cek apa? Cek apa? Cek apa? Ini kita masih belum dapat si ininya ya. Halo. Terus lagi. Halo. Franco. Main dua Beatrice gak ya? Kalau dua Beatrice ini ngisep mananya lebih kenceng sih guys. Buat counter-counter yang kayak gini-ginian ya. Ini kalau misalkan kita dapat blessing di Layla, Los Pecados kayaknya masih boleh kalau kita mau nyalain sebentar guys. Oke, di sini kita lihat kayaknya Gatotnya nggak bakal lompat kalau kayak gini caranya. Kita sedot-sedotin terus, sedot-sedotin terus. Beatrix early game punya 2, ini lumayan tanda-tanda bikin hyper Beatrix sih. Iya lo, iya lo. Sedotin terus mananya guys. Loh, ini apa merah gini guys sekarang? Sekarang gini. Efeknya, diganti ya efeknya ternyata ya. Patch baru, apakah ini adalah suasana baru? Blessing please! Nah, gitu dong. Ganteng namanya. Ini Pekados kita simpen dulu aja kali guys ya. Play-nya bagus ini. Ini main Magic plus Superhero. Main ke arah Esmeralda. Masalahnya ini guys ya, kalian tuh nggak bisa... Itu apa sih kayak ada efek kuning-kuning gitu guys? Ini apa guys? Nembusin shield maksudnya. Wah, kalau kalian tahu ini artinya apa boleh komen di bawah guys biar kita tuh sama-sama tahu gitu guys ya. Terus ini dulu dapat domi lumayan. Kita bakal next slot dapat tahan di 5 dulu bentar. Dapat Hayabusa lagi, Argus boleh masuk. Layla 2, Argusnya 1 aja gua enggak mau banyak-banyak. Kalau mau masuk Argus dulu boleh. Ini kita bakal lepas. Ini Laylanya kita bintang 2-nya lepas. Oke, ada Freya. Jangan kasih berubah kalau bisa ya Muntun. Semprot, crot, nggak berubah lu. Semprot lagi, kena Dominance Ice. Disemprot pula gitu ya. Ini yang bakal nanti jadi ancaman besar kita guys ya, Freya-Freyaan. Sisanya kalau kita bisa bunuh cepat, ini si Toral kalau mati guys ya, kita saingan Swordsman-nya pada hilang. Kalau kita kan udah one step ahead ya guys ya, kita baca patch langsung mau main ke combo yang sekarang lagi OP-OP-nya guys. Nggak tahu sih OP atau enggak, ini gue juga baru coba pertama kali ya sebenarnya guys ya. Jadi jangan menganggap tuh gue udah tahu ini OP atau enggak guys. Gue juga ini masih coba-coba guys. 6, 3, 4. Kayaknya sih susah ini guys kalau mau masukin ini semua. Ini belakangan aja. Wesley. Ini nanti dulu. Ini kan McEra udah 4 ya. Masalahnya nih kalau kita ngumpulin kayak gini guys, banyak sampahnya guys. Jadi benchnya penuh gitu ya berasanya. Esmeralda ntar bakal gua ambilin, ini nggak bakal nge-skill dropnya. Soalnya kalian, ini kan kalau sedotan mana si McEra ini per hit ya. Sedangkan si Beatrix itu pulunya banyak banget, terr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 
Ini udah cocok banget ya sama gameplay warisan kita, guys. Karena warisan itu kan butuh win streak, guys. Ini kita catch-rate musuh-musuhnya banyak. Kalah lagi kayaknya si Torao, kayaknya ya. Kayaknya sih masih kalah, guys. Torao kalah lagi, tinggal... Loh, kok nggak kurang? Oh, 3-4 ya sekarang ya. 1, 2... Terus. Refresh dikit. Masih cari Hayabusa. Masih cari Saber ya, guys ya. Hayabusanya dapet 2 biji. Ada Johnson, kayaknya boleh masukin Johnson. Terus ini boleh jual. Kita tinggal cari Gatot atau Gort ya, guys ya, ini. Udah, kita lepaskan saja, guys ya. Ini hero-hero yang kita simpan-simpan ini tadi.
lawan Bare Knuckle Boy yang lagi, dia lagi berapi-api nih guys. Tolong semprot, jangan kasih dia bergerak. Dia bisa nge-stun gua, tapi gua isi mana terus ya guys ya, jadi dia gak ada shield sama sekali. Mampu. Cepret. 18. Masih belum terkalahkan kita guys. Baru satu ronde doang tadi kalah sama Esmeralda guys. Keki banget gua. Superhero campur mage. Kalau misalkan ada kristal superhero diambil sama dia ya. Kalau ada kristal superhero kayaknya bakal diambil sama dia. Ini mungkin kita next slot ya sih. Next slot aja ya, Altusnya ambil dulu. Kristal superhero ternyata tidak muncul kali ini boys. Kita bakal ambil light bone dulu boleh gak sih? Kalau ada light bone ini kita bisa campur Tigreal ya sebenarnya. Ayo, 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 mau nggak? Mau nggak light bone? Boleh lah. Kita masukin light bone aja dulu guys ya. Oh, kristal nganggur guys, kita ambil dulu aja. Siapa tahu nanti kepake. Tuh kan Claudonya keluar kan? Tuh kan Claudonya keluar kan? Taruh sini dulu. Taruh sebelah sini. Claudio keluar ya. Claudonya keluar guys. Kita mau coba masukin nanti. Kita taruh sini dulu. Superhero masih belum dapet. Ini kalau kita nggak dapet kristal superhero ya kalian mungkin jangan maksa juga guys ya. Lumayan ya. Kita mau main ke Mac Era campur Lightbone juga boleh. Masalahnya Lightbone ini belum di-buff ya. Kalau superhero kan udah ketahuan tuh kayak aduh kayaknya ini kurang kuat ya berasanya ya. Ini jadi kayak sinergi yang kurang laku gitu. Terus Mutun udah sadar dibenerin. Nah, ini tinggal Lightbone aja guys harus dibenerin guys. Menurut gua kurang keras atau kurang gimana gitu. Ini gua kalahnya gara-gara ini nih. Gara-gara ini nih guys, enggak bisa nge-skill gua. Enggak bisa nge-skill gua guys. Mati. Orao tinggal berapa darahnya? Tinggal 22 ya. Semakin cepat mati semakin bagus kalian. Nah. Refresh dulu. Leilanya tadi udah gua buang ya guys ya. Claude lagi. Esmeralda kayaknya belakangan dulu. Ini kalau gua berharap cowoknya tuh bisa jadi ya sebenarnya guys. Kayaknya kita tidak perlu ini deh. Refresh 2 di sini. Claudonya tetap kita simpen. Oke ya, ini udah lumayan agak sedikit kritis sih kita guys. Belum tentu menang nih abis ini nih. Belum nemek era soalnya kita ya. Butuh Gatot kalau nggak Gord. Combo GG guys, Gatot Gord. Aduh, lawannya Freya. Ulang nih kayaknya nih. Pecah nih win streaknya nih guys, sebelum creep round lagi pecahnya. Apakah kita bisa tembusin darah putihnya? Tembus gak sih guys? Nah. Aduh guys. Tetep ya. Namanya Freya ini keras banget ya guys ya. 6 WM dia udah dapet mania soalnya guys. Oke, kita bakal tahan di 7. Ini kita bisa dapat Leila sama Franco-nya gak? Wah, dapet guys Leila Franco guys. Udah jual ini guys. Mau gak mau ya. Masuk sini. Leila Franco. 1, 2. Kan pas nih dapat grid nih guys. Tapi kemarin gue sempet ya guys ya, gue masukin grid gini, terus kayak sebelum rondenya mulai ini gue ganti lagi gitu ya. Tetap dapat efek plus 20 nya loh guys. Gak tau sih guys, kan pernah coba atau enggak kayak gitu. Kalau gue kemarin berhasil guys, cuma ini gue gak berani ya. Karena pas creep round, kemarin gue tuh lagi lawannya nih guys. Kayak ronde biasa gitu ya, ronde biasa gue masukin efek ada sebentar. Gue keluarin lagi, tetap dapat efek plus 20 nya guys. Gak tau ya, mungkin ngebug juga kali. Jadi 53, cakep. Abis ini kita punya duit yang cukup banyak buat ngeroll mencari Hayabusa 3, kalau nggak cari Gatot, kalau nggak Gord ya guys. Dan di sini ada Astro, ada Gunner. Ini kayaknya Sky Guardian boleh, Kadia, Astro. Astro lah gue ini. Kita bakal ke Astro ya guys ya. Berarti Karina Lunos sambil. Terus ini kita ganti dulu. Ini jual, masukin sini, taruh sini, ini pakai purify, taruh sini dulu, mungkin kita bakal refresh dulu kali ya, ini kayaknya hari ini nggak jadi ke ini sih, blessing nggak lo? Badang boleh. Saber, Lancelot. Sambil ngeroll kita ya guys ya. Aduh, Johnsonnya juga jadi, cok.
buang-buangin dulu dah astronya guys kalau kayak gini. Nyari astro gampang kok. Cyber turun, dijual dulu. Apakah masih menang lawan Freya? Aduh guys, kalahnya lawan Freya lagi. Tepat warisan, belum tumpah gak? Waduh, warisannya belum tumpah ya guys ya. Mereka masih going strong tuh. Ini ambil dulu, kayak busanya kurang 2. Mungkin bisa jadi guys. Shrop, Grail, ini kita butuhin. Ini dapat Mekera, bagus. Berarti kita bisa masukin ke sebelah sini. Terus kita ambil drainnya dulu. Ini ambil ke sini, ambil ke sini. Ini ambil ke sini dulu. Centernya ambil ke sini. Ini ambil ke sini. Ini udah benar. Kalau mau naik slot, masukin ini ya. Kayaknya superhero-nya hari ini nggak bisa nyala guys ya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf ya. Situasinya nggak pas guys. Dapat kristalnya juga nggak pas. Mungkin kita akan coba di next combo. Angkat. Kita bikin Hayabusa dengan astronya 3 aja cukup kali ya. Hap. Nox ambil dulu. Hayabusanya kurang berapa ini? Kita butuh saber banyak. Wih, dapat item gua. Wih, dapat Dominus, dapat Rose Gold, cuy. Ini dia guys yang namanya tuh rezeki nomplok, guys. Kalau kayak gini sih kuat kita, guys. Kalau misalkan dari dulu guys, itemnya kayak gini guys, Asta nih udah di refarm kayak gini, wah udah. Emang tuh, emang harusnya tuh kayak gini, dapet item tuh yang bagus-bagus. Jangan cuma battle spell doang nih guys ya. Sabernya gue taruh depan deh, dia kan pegang Domi ya. Lawan Barnacle Boy, apakah kita bakal dapetin item dia lagi? Ini itemnya apa guys? Crystal Wrestler kah kita dapet? Kalau nggak dapet Crystal Wrestler, DHS boleh lah guys. Kita terima kok. Nah, ini dapat barang lagi nih mestinya. Mestinya dapat barang lagi nih guys ya. Dapat 2 barang lagi guys. Apakah ini akan mendapatkan advance item lagi? Advance item boleh banget guys. Hayabusa keluar lagi dong 2. Ini ambil dulu, kita lihat dulu itemnya apa yang keluar. Ini mau ambil ini boleh. Capacity boleh. Oke, kita ambil capacity dulu guys ya. Biar astronya bisa nyala kayaknya. Tapi ini sementara astronya belum bisa nyala ya. Kecuali kita buang Tigreal. Dapat 2 item. Ceting-ceting. Lightning Trancheon. Satu lagi. Wrestler beneran kan? Wrestler beneran guys. Lightning Trancheon bakal taruh di sebelah sini. Tadi kalau ada badang, badang boleh sih. Tidak ada badang. Gunner. Sini dulu deh ya. Badangnya belum ada guys ya. Kita bisa nyalain sedikit wrestler. Lumayan lah guys kombonya. Ini kayak punya bijinya wrestler, punya biji lightborn, punya biji astro. Nggak ada yang kita bener-bener jadiin. Semua kristalnya beda-beda. Mati lo. Kasih mana lo? Makan, makan, angkat, angkat. Torau pulang, mantap. Hayabusanya harusnya balik lagi ke full hero ya. Nah ada 14 lagi kan. Itu dia, plus kita dapat item tambahan lagi dari Torao. Serut. Ya ampun guys, Kadia dapetnya. Dapetnya Kadia guys, buat siapa Kadianya? Ya ini buat Johnson guys, nggak tahu lah gue. Nggak tahu ya buat siapa ya, buat Johnson aja lah. Taruh di sini, ini itemnya kayak busanya taruh depan aja ya, dia kan pegang dominance. Nggak perlu takut kita guys jadi preman di depan. Ini gue pakai Cyber 2, pakai Hayabusa 2 guys. Tunox jual dulu deh. Gue mah cari yang ada blessing aja. Hayabusanya bintang 3 cok. Hayabusanya bintang 3. Apakah bisa kita ilangin darah putihnya? Darah putihnya hilang. Mantap. 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 Wih, siapa sangka bisa menang. Siapa sangka bisa menang guys. Wih, Swordsman gila juga sih. Belum pulang ya, satu lagi ya. Ambil ini, ambil ini. Kalau kita mau main ke arah astro, ini badangnya bagus sih. Badangnya bagus, taruh sini dulu. Terus kristal astronya, kalau kalian mau taruh sebelah sini juga boleh sih. Nah, jadi hemat tempat kan gue kalau kayak gini. Cybernya kita pakai kristal astro ya. Terus kita taruh di sebelah sini. Kenapa taruh di situ bang? Biar kita bisa angkat langsung Freya-nya guys. Dor, tabrak.
Ini Mizukage bakal kasih kita item apa ya? Sekarang Asta 3 worth it sih guys kalau kayak gini. Wow. Ini Asta 3 worth it banget menurut gua guys. Kalau misalkan kalian mau main ya, ini Veiling Blade kita pakai aja. Biar Freya-nya udah pasti mengecil dulu ya. Lunox ambil, refresh. Aku butuh Hayabusa dulu cuy. Hayabusa dulu cuy. Badang bintang 2. Blessing-nya Wrestler. Blessing-nya Wrestler guys ya. Wrestlernya 4 dong kalau kayak gini. Ini kita masukin di sini aja. Kita lihat Freya-nya di ujung situ, harusnya kena bebek. Bisa kita angkat langsung gak sih ini? Oke ya, Saber-nya pakai Astro guys. Ini sih kalau misalkan Asta 3 menurut gua sekarang worth it banget ya guys kalau kalian mau pakai guys. Karena setiap warisan udah nggak ada lagi battle spell battle spellan guys. Semuanya pure ya, pure penambah kekuatan kita bos. Oke, Hayabusa masih kurang 2, nggak tahu bakal jadi atau enggak. Dapat item lagi cuy, darahnya tinggal 1 cuy. What? Nah, baru kali ini gue dapet Inspire Najis. Baru kali ini gue dapet Inspire Najisnya ya. Ini kalau kalian mau naikin ya boleh lah guys, masukin Cho nih. Lunox-nya jual. Beatrix kalau bisa bintang 3 bagus. Ini Inspire-nya kita taruh sini ya. Kita lihat dulu, Freya-nya masih di tempat yang sama. Ada Aurora, mudah-mudahan kita bisa Saber-nya tuh angkat Freya, ya kan? Kita angkat Freya-nya, burst down, terus kena stun dari si ininya ya. Ya, aduh ditinggal. Dia kena stun, guys. Dia kena stun, guys. Ya. Kalau udah berubah udah beda cerita tuh. Kalau udah berubah udah beda cerita, guys. Kalau berubah beda cerita, angkat. Damage-nya masuk gak? Masuk gak damage-nya? Cat 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 diangkat. Ya, 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 nggak gitu juga, nggak gitu juga. Gimana cara akalinnya biar Saber-nya bisa ngangkat dia, guys? Pulang dia, guys. 30.000. Ini dari tadi nih damage-nya kecil. Kenapa? Karena kita tuh nyedotin shield-nya dia doang ya kerjanya, guys. Jadi ini adalah patch terbaru kalau kalian pengen main ke arah Asta 3, menurut gue worth it banget. Ini karena kita, ya, lihat ya, ini kita dapat Sourester kita pakai. Dapat kristal lain pun kita pakai, dapat kristal ini juga kita pakai, dan kita banyak dapat kristal ya dari teman-teman yang sudah mati duluan guys. Jadi ya mungkin ini adalah review Asta 3 guys. Menurut gue sekarang worth it banget, nggak kayak dulu yang dapetnya Inspire, Flicker, Purify doang. Tapi kali ini benar-benar bisa kita maksimalin dapat item yang bagus-bagus ya. Dapat Domi 1, kristal kristal 1, dapat ini juga apa Rose Gold Meteor, dapat ini juga, dapat kristal Kadia tadi ya. Terus satu lagi gue lupa deh guys apa guys. Jadi menurut gue sekarang boleh banget dipakai ya, silakan kalian coba di patch yang baru ini. Jadi gitu aja kontennya, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens, sudah bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye!